Oke, thank you ya yang udah join. Itu ada yang lagi promo follow IG kelas kita, Blaze 8 ya. Jadi kalau kemarin baca surat Miss Santi buat Mas Menteri kan ada ini ada celengan rindu lah. Kelas ini ya, Blaze ini yang mengawali nama celengan rindu itu gitu. Jadi kalau dulu kalau Miss Santi jadi wali kelas, Miss Santi selalu naruh celengan. Celengan itu bakal diisi apa uang saku ya. Jadi biasanya kan kalau kalian jajan di Kopsis pasti di Kopsis di kantin gitu kan pasti ini kan ada uang kembalian sisa gitu lah, itu mesti ini saya dimasukkan ke celengan itu, nanti tiap semester kita pecah dari uang itu kita donasikan, nggak banyak pasti hasilnya tapi pasti ini apa bisa bantu banyak anak, bisa bantu orang-orang yang lagi butuhin gitu. Jadi tadi Miss Nanti udah dapet banyak banget surprise dari anak-anak 8A, dari anak-anak Blaze. Ini ada beberapa surat, eman banget kalau Miss Nanti nggak bacain. Niatannya adalah ya ini sebagai kenangan, bentuk kenangan kita. Jadi nanti kalau 30 tahun lagi, berapa puluh tahun lagi, dicahai, notice aku katanya. Jadi, nanti Miss Santi akan baca satu-satu. Nggak usah malu ya, Miss Santi nyebut nama boleh kan? Yang transparan punya saya, Miss. Iya deh, bisa. Jadi, saking ininya ya, saking kreatifnya, kelihatan nggak sih? Miss Santi kira dia lupa gitu kalau foto Miss Santi bukan ini. Tapi nggak tahu kenapa dikasih ini, ternyata ini dia gitu. Tapi cantik, tapi is Korean artist ya. Ya, jadi bukan foto aslinya dia. Miss Santi mulai ya, yang pertama boleh kan nyebutin namanya? Oh, itu dia udah bilang, Miss punya saya, Miss. Oke, Miss nanti baca ya. Jadi, dear Miss, terima kasih untuk 1 tahun yang singkat namun berharga ini. Dalam 1 tahun ini, banyak yang Nafi capai dengan bantuan Miss. Untuk blazer biru Miss yang Nafi pakai waktu lomba ya, Fik ya. Untuk bikin sarapan bareng Miss, kenalin tempat wisata bareng Miss, bikin clay, keliling dunia meskipun lewat Google Earth. Maaf ya Miss kalau selama ini Miss ke Miss ada nggak enaknya sama Nap. Miss itu sesuai sama nickname-nya Miss Santi. Kan biasanya Miss Santi nulisnya Miss Suntea gitu. Sun yang artinya matahari dan teh yang artinya teh. Eh, tea dan yang artinya teh. Teh untuk menghangatkan di kala sakit. Nggak harus sakit kok ya. Matahari untuk selalu menyinari. Kadang, walau kadang malam datang menutup matahari, namun harapan untuk bertemu pagi akan selalu ada. Oh, so sweet. Seperti sekarang, walau Mise enggak bareng Ablis, Mise akan selalu ada di hati Ablis. Untuk sekedar harapan untuk kita bareng-bareng berjuang lagi. Ada juga tambahan ya, Fik, tadi. Ini juga ini skincare guys ya. Jadi dia nulis, Miss Nafik nggak tahu skincare Miss apa, tapi ini Nafik coba waktu beli adalah salah satu produk nggak boleh nyebut ya. Ini Miss coba deh, kalau cocok bilang ya Miss. Kalau Miss cocok dibeliin. Ya, ini tadi surat dari Nafik. So sweet banget, thank you. Dia perwakilan OSN IPS Baiz. Semoga kalau OSN ada, semoga Nafi bisa bawa nama Baiz ya dalam bidang IPS nanti sampai ke nasional. Tara, surat kedua ya, dia tahu banget Miss nanti suka Big Band. Meskipun ada yang fail atasnya Paris, tapi gambarnya Big Band nggak apa-apa lah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, semoga Ustazah diberikan kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang alumni pasti nggak biasa ya dengar Miss Santi dipanggil Ustazah. Ustazah, terima kasih Ustazah sudah mengajarkan dan membimbing dengan penuh kesabaran. Saya minta maaf Ustazah kalau semasa di kelas ada salah. Sama-sama. Semoga Ustazah suka kadonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Dini. Dini ini hafalannya luar biasa. Hafalan Qurannya dia udah jauh. Ya, meskipun anaknya kecil, tapi hafalannya luar biasa. Panji menyebut misalnya Ustazah dari kapan, Panji? Ya. Terus kita ke surat ketiga. Ya. Yang Miss Santi suka adalah ini handmade, kalian bikinnya sendiri. Jadi terkadang terima kasih itu nggak harus kok dengan beli barang yang mahal. Kalian apa bikin terus itu dari hati, itu udah kayak kita kan belajar bikin greeting card. Terus kalian bikin seperti ini, menurut Miss Santi inilah penerapan pembelajaran sebenarnya gitu. Jadi apa yang Miss Santi ajarin di kelas dipakai lagi gitu. Oke, kita ke surat ketiga. Wah, ada Koreanya. Nanti semoga misalnya nggak salah baca ya. Is it sarange? Ya, terus ini ada thank you for everything, tapi in Korea. Mungkin bahasa yang dibacanya gomapsumida gitu. Ya. Dia bilang, tuh Miss Santi, terima kasih atas semua ilmu yang Miss Santi berikan. Miss Santi memberikan kenyamanan pada kita dan memberikan ide-ide yang tidak pernah kita lakukan alias aneh. Miss Santi adalah wali kelas yang terbaik. Semangat Miss Santi untuk memberikan ide-ide yang dia nggak bilang aneh, tapi bilang langka. Thank you for everything. Terus dia ngasih playlist. Oke, nanti Miss Santi dengerin ada BTS Tomorrow. Taecyeon sama Verbal Jin, Icon Climax, Aping Five, oh, ini pasti K-popers ya. Thank you, ini dari Mbak Farah. Ya, terus misalnya lanjut lagi. Oh, is good handwriting ya. Dia bilang stay healthy, buat semuanya stay healthy, jangan suka nongkrong-nongkrong, nggak jelas ya. I don't know, ini dari siapa, nak? Anyone like this? Ya. Yeah. Sabar, sa. Ya. Oke, Miss Santi baca ya. To Miss Santi, thank you for being the best homeroom teacher for a place. We will not forget your services. The knowledge you gave us was very useful for us. The way you teach make me more quickly understand what you have conveyed. For us, you are the best English teacher we have ever found. Thank you for all the services and knowledge that you provide to us. We look forward to seeing you again after the end of the COVID-19. Amin. Insya Allah kalau COVID-19 selesai, kita bakal main bareng, ketemu bareng. Ya. Ini dari siapa? Oh, itu dari Siva. Oh, thank you, Siva. That's kind of cute. Ya, stay healthy everyone. Ya, jangan main-main, jangan keluar rumah. Ya. Oke, kita ke selanjutnya. Ya. Bentar, bentar. It's rather difficult. Oke. Ya. Ini dari siapa, yuk? Can you guess? Oh, it's so beautiful. Is it me? Ya. Ya, ada sunflower-nya, ada ini ada cinggunya bisa jadi apa? Papet. Hello, my name is Santi. Ya. Best teacher, our beloved teacher. Terus di belakangnya ada surat. Nah, ini Santi baca dulu ya. First, I want to say thank you so much for being the a place homeroom teacher as well as a teacher of English and Prakarya. You always teach us various things, always motivate us, remind us of goodness. Learning with Miss Santi is very fun, unlike learning in general, make general knowledge increase. This
teach me with your special way. Learning with not only focus on book, but by discussing. It makes our socialization increase. I'm very impressed with you because besides being smart, kind, creative, and multi-talent, you have a social spirit and high concern for others. Wish you all also have that, ya. Yeah? Jadi, no name, gak ada namanya. Ini punya siapa, nak? Ya, jadi thank you. Gak cuman Miss Santi, jadi kalau kalian ngerasa kita sudah sharing about goodness, ya hopefully kalian juga bisa melakukan itu buat orang-orang di sekitar kalian. Jadi biar gak cuman jadi pembelajaran doang, ya. Bentar-bentar, Miss Santi sisihkan yang sudah dibaca. Oke, okay. This is very simple, tapi ya, yeah, I appreciate that, ya. Yeah. Gini aja, tapi simple. Ini dari Zarafi. Miss Santi, sukses selalu menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Kesan Miss Santi sangat beda dari guru-guru lainnya. Sama aja, karena mungkin belum terlalu kenal gitu sama guru lain. Miss Santi bukan hanya mengajar akademik, tapi Miss Santi juga mengajarkan arti kehidupan. Jadi, sebagai salah satu muridnya Mise, itu kayak terpilih banget punya kesempatan buat cerita-cerita. Andaikan kita bisa diajar misi lagi, bisa kan belajar nggak hanya terpaku dalam ruangan kelas kan, dibatasi 4 tembok, kita bisa lewat manapun belajar, ya bisa lewat chat, bisa lewat yang lain gitu. Nah, ini another surprise from who? Ada yang bisa nebak ini dari siapa? Tara. Lucu kan, ada Big Ben-nya. You are amazing. Misalnya dibacain ya, you are amazing. Be better. Trust yourself. You can do it. Create your future. Nothing is impossible. Allah never sleep. Miss Santi, aka Mise, thank you for this blessed 1 year. I have no regret for this late time that good gift, yeah. Cause I spend with you, as bright as sun, as sweet as tea, it belongs to you. Oh, that's so sweet. Thank you for being sunflower for all the sunflower. Your smile is my motivation. So don't forget to smile. Me say from FF. Is it? Oh, Vivi, yeah. Oh iya, yeah, tadi buahnya banget. You know that I like Caca, ya? Yeah, you give me Caca, ya. Yeah. Duh, kalian bikin Mise tambah gendut dengan ngasih segini banyak Caca ya? Gak jadi diet Mise. Yeah. Oke, okay, kita ke surat selanjutnya ya. Nah. Tada, ya? Yeah. Dia hujan cinta, ya? Yeah. Di sini dia bilang, thank you miss, jangan lupakan a place. Enggak, insya Allah enggak bakal lupa. Ini bahasa hangulnya apa? Anyway. Oh, sarange. Oh, saya bisa baca kan, sarange. Ya, thank you. Ini dari... No one. Enggak ditulis namanya, jadi miss nanti enggak tahu. Ya. Oke, ini ada lagi. Dia suka pakai dark mode gini ya, kan lagi musim kan. Nah, isi suratnya, oh look at this candy ya. Ini Miss Santi pasti bakal gendut ya, ya. Oke, Miss Santi baca surat selanjutnya ya. Dear Miss Yellow, kan bunga matahari kuning, iyain aja deh Miss. Assalamualaikum Miss, terima kasih buat setahun ini udah jadi apa sih ini? Oh, mamanya a place. Mama buat 31 anak ya. Minal aidin wal faidin ya miss, mohon maaf lahir dan batin. Keep fighting dear, be brighter. Itu bermakna banget ya Allah. Kebetulan waktu itu missnya bilang pas saya lagi mau jatuh dan akhirnya termotivasi lagi. Mua kasih banyak, Miss. Saya beruntung bisa ketemu guru kayak Miss Santi.
humble iya, berani iya, comel iya, the best lah. Mungkin 10 sampai 15 tahun lagi bakal ada calon guru, pilot, dokter, dosen, dan orang hebat lainnya yang datang ke MISE. Mereka nggak akan seperti itu kalau nggak ada MISE dan guru-guru lain. Makasih, Miss, udah ngajarin kita cara bersinar sendiri. Cara kita mewujudkan harapan-harapan kita, cara menghargai orang lain, cara kita bangkit, gimana biar kita bisa bertanggung jawab, jadi produktif, dan banyak lagi. Walaupun bentar lagi kita pergi mengejar mimpi masing-masing, don't miss us, because we never leave you. Speechless kah? Missnya tetap jadi mama terbaik buat The Place, with love, anak ke-15. Oh, thank you. Ya, kalau nggak perlu kangen kan ya, karena dia bener gitu. Don't miss us because we never leave gitu. Nggak perlu kangen karena memang kita nggak. Sorry, malah jadi ini ya, baper. Terus ini tadi lepas, jadi ini anak, nih bocah mau ngajak barengan gendut. Ya, dia ngasih ini udah dihilang beberapa ya, jadi isinya ini, look at this, saatnya kita bisa ketemu, kita bisa makan ini bareng guys, look at this, dia nyuruh me something a meal, ini masih ada susu, ada apakah dia, wah banyak banget ya, dari anak absen berapa sih kamu, Sa? Ya, bisa dibaca ya. Dear Mise, makasih selama satu semester yang singkat, namun satu semester berarti sing semester kedua misalnya nanti bukan apa-apa. Namun memberikan banyak kesan untuk Ablis. Makasih udah selalu nyemangatin Salsa dan anak Ablis lainnya. Selalu memberikan nasihat yang mungkin bisa langsung merubah Salsa menjadi lebih baik. Banyak kenangan sama Mise yang nggak bisa dilupain. Sekali lagi, makasih ya, Miss. From Salsa, thank you. Ya, disuruh nggak jajan sama Salsa. Next, nah, ya ini punya Mbak Asia. Misanti baca. For Misanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misanti, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas didikan dan bimbingan Miss Santi selama ini dengan tekun, sabar, dan dengan penuh kreativitas. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Miss Santi beserta keluarga. Amin. Selamat atas terpilihnya menjadi penulis surat terbaik untuk Pak Menteri. Saya bangga menjadi murid Miss Santi dan saya bangga menjadi siswa di SMP Islam Baitul Izzah. Oh, yang punya saudara suruh sekolah di Baes ya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi ada hiasannya mungkin lepas. Ya. Nah, Tara, ini ada orangnya nggak sih? Tadi ada yang sempat nyira. Ya, orangnya ada nggak ini? Uang kas nggak sudah dikasih makan, kan? Bahas uang kas. Bisa tebak tulisan siapa? Bisa ya, tahu kan, nah, tukang jago bikin lettering di kelas ya, lukisannya Miss Santi baca ya. Dear Miss Santi, makasih Miss buat ilmu yang Miss kasih buat A Place. Dari Miss kita belajar banyak hal, ngajari kita indahnya berbagi sama banyak orang. Makasih Miss udah ngajak kita buat nyoba hal-hal baru. Seneng banget bisa punya wali kelas kayak Mise. Mise sweet banget sama A Place. Mise selalu punya cara biar pelajaran gak ngebosenin. Mise bener-bener kayak mataharinya A Place. Mise juga sabar banget ngadepin kita semua.
Makasih, Miss. Gara-gara Miss, saya tahu bikin PowerPoint di WPS. Makasih, Miss, buat coklat yang Miss kasih waktu les. Padahal saya cuma bilang lagi pengen coklat. Eh, dikasih beneran. Terus juga kue kacang yang saya, Zahra, sama Salsa dan Rica habisin di les. Sayang banget sama Miss dan Eblis. Sampai nggak rela pisah. Kelas ini kelas kesayangan pakai banget. Masih banyak yang mau disamain, tapi nanti nggak cukup. Omong-omong, Miss, maaf buat lukisannya. Jadi kayak gitu, padahal pas dilukis nggak jelek-jelek banget. Pas kering malah kayak lukisan anak TK. Enggak kok, bagus ya. Buat Miss bahagia terus ya. Jangan lupa bersinar, nanti kalau lupa dunia jadi gelap. Love you, Miss. Love you dari Wawa Gemoy, tapi lebih gemoan Miss katanya. Thank you, Wawa. Next, itu ada the blue one. Ini ada, ini saya. Ah, ini kalau ditarik, I love you. Apa ini? Tetap jadi Miss Santi yang kita kenal. Terus bawahnya, dan tetap jadi penasehat yang baik. Jadi penasehat kalian. Insya Allah kalau Miss Santi bisa nasehatin, bisa bantu masalah kalian, ya Miss Santi always help you. Miss Wawa buatnya sambil gibah sama saya. Astagfirullah Wawa, gak boleh nak gibah nak. Oke, ada yang ngasih pet letter? Ya. Para. Ada Raisa. Mirip kan 11-12 sama Raisa. I love you too. Ya, Miss nanti baca suratnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss, makasih buat hampir 1 tahun ini. Ya, masih hampir ya. Makasih udah jadi wali kelas super sabar dan idaman. Makasih karena telah menjadi salah satu hal terbaik di kehidupan yang saya punya. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Bangka. Kuucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Cie, tahu ini dari siapa? Ya, dari anak paling gokil di kelas. Nggak tahu kenapa setiap dia nyanyi, setiap dia ngomong. Dan dia nggak cuman bikin itu, bener. Dia bikin surprise box. Ya. Jadi kalau ini dibuka. Ya, 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 ya. Look at this. Ya. Oh. Semuanya full coklat. Permen, ya. Terus yang paling ini sih ini. You are my sunshine. Ya. Terus kotak hati ini kalau dibuka, gak cuman fotonya Mise, ada foto a place. Look at that. Thank you, Kesha. Ya, anak ini romantis banget bikin surprise box kayak gini. Ya, thank you so much. Ini pasti bikinnya lama, nak. Ya. Kalau deket kalian, kalian boleh deh ambil permen-permennya ini juga. Ya. Satu sorry, saya ngilang. Aduh, aduh, aduh. Revian bilang mau buat, ya. Pokoknya kalau pulang, misalnya bikinin Rev. Ya. Terus ini ada, tadi ada hadiahnya sih ya, misalnya dibaca sih. Murid absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Miss, meski bunganya nggak sungguhan, tetapi Miss tetap ngerawat bunganya ya, Miss. Kalau Miss kangen sama aku, lihat aja bunganya. Bunga ini warnanya putih, sebut aja snow flower. I hope you like it. Maaf juga ya, Miss, kalau aku belum ngasih yang terbaik buat Miss. I miss you more than astronaut.
I miss you more than astronaut misses the Earth. Oh, so sweet. Di antara ini bunganya. Ya, hopefully one day kita bisa lihat, nggak perlu karena tadi bilangnya snowflower. Let's go to see snowflower ya, Via. Ya, apa snow beneran ya? Nanti kita pilah ke dua ke sekian bareng-bareng, please. Terus ini aja, ya ampun nak, kenapa kalian so kreatif banget, so romantic ya? I'm so feel blessed ya. Nah. Oh ya, ini ada ya. Thank you Miss Santi ya. Kalau yang pernah ikut kelasnya Miss Santi, bunga ini enggak asing kan, kita sering banget pakai bunga ini. Oke, Miss Santi baca ya. Ini ada suratnya. Ya. Lo Miss, saya nggak kreatif-kreatif kok. Dear Miss Santi, Assalamualaikum Miss. Ini dari Puput. Sebelumnya Puput minta maaf Miss kalau greeting cardnya kurang rapi. Saya kayak gini belum rapi katanya ya. Terima kasih ya sudah jadi wali kelas yang terbaik buat kita. Maaf kalau selama ini saya cuma bisa ngerepotin Miss Santi. Terima kasih juga sudah dukung bakat saya. Jujur Miss, selama ini saya nggak pernah punya wali kelas kayak Miss Santi yang bisa buat saya lebih percaya diri sama bakat saya. Saya juga belajar banyak dari Miss Santi, dari solidaritas antar teman dan yang lain. Miss Santi tetap jaga kesehatan ya, biar kita semua nggak sedih. Terima kasih sudah mau jadi wali kelasnya Puput selama ini. Terima kasih sudah mau jadi orang tua terbaik untuk kelas 8A. Tetap jadi orang tua kita ya, Miss, walaupun kita sudah pencar. Sudah dulu, Miss. Maaf kalau saya ada salah kata atau tulisan saya kurang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Puput nggak nonton, nanti biar melihat kan nanti Miss Santi save. Miss Santi upload di ini deh, apa, IGTV ya. Ya, we go on to next ya. Dia siapa ini? Dari Mbak Elsie sih ya. Indah-indah banget surat-surat kalian. Thank you for what you have done to me, such as making smile more and etc. It's not much, but it means a lot to me. Oh, and thank you for your non-monotonous way of teaching, although it's a bit difficult but fun. Sorry, because I'm not good to make this greeting card. Sorry, I'm not good in your subject. And sorry for all mistakes I have. Miss, do you know if you are like electricity? I like the lamp who just bought, and the cord is the book which mediate us. Miss Santi, you like a sun shining for us. We love you, Miss. Love you too. Thank you, Elsie. Yeah. Such a beautiful drawing, yeah. Thank you. Yeah. And we still have, aduh, sorry, who on this, yeah, the blue one, yeah, ini juga nggak ada namanya, iya, yeah, Elsie suka bahasa Inggris, tapi dia bilang, I'm not good in your subject, padahal, it's just good, yeah. Kita baca yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss, buah waktu yang kita dan teman-teman rasakan, apa mungkin terjadi lagi? Kita belum sepenuhnya nikmatin masa-masa kelas 8 full. Kenapa kita harus dipisahkan? Guru seperti Miss susah sekali ditemuin. Guru yang selalu sabar dalam berada di tengah anak-anak didiknya, yang selalu nge-support sampai kita menjadi murid yang pintar. Kita semua pengen Miss selalu ada di samping kita, tetapi jarak dan waktu yang memisahkan. Miss, kenang kita terus ya, Miss. Setiap teringat Miss bakalan menjadi pahala.
Ya, kan setiap keringat mise bakalan jadi pahala, karena keringat itu muncul saat mise menahan sabar. Jangan lelah untuk melakukan kebaikan ya, Miss. Tetap bangun celengan rindu kita agar sukses dunia akhirat. Tetap jadi the best teacher ya, Miss. Kita semua selalu ngedukung mise. Sampai kita dan mise menjadi orang sukses. Miss, maafin aku apabila pada saat mise mengajar atau enggak, aku berbuat salah. Maaf juga, Miss, kalau aku selama ini mengecewakan Mise. I always pray for you every day. Terima kasih, Miss, udah datang menjadi superhero-nya, please. Jasa dan ucapanmu selalu kita kenang sampai kita benar-benar menjadi orang yang sukses. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Sama. Intinya, I love you so much. Love you too. Ya. Punya kamu mana? Jangan-jangan terselip. Aduh, aduh, aduh. Nah, sorry, sorry, sorry. Kayaknya surat-suratnya udah nanti jadiin satu. Terus ini ada. Ya. Miss Santi bacakan ini dari Jumna. I want to say as much as gratitude as possible for one of the greatest teachers in the world, Miss Santi. In short time in this eighth grade, our class has made many amazing memories together. When Miss Santi teaches taught a place student, we made a lot of mistakes and make Miss Santi feel disappointed. I want to apologize for the mistake of myself and other applied student. Thank you. Apa sih saya kan biarin dia pakai bahasa Inggris. And Yuna give me this umroh anti mainstream. It's mean a lot. Jadi nggak tahu kenapa. Ini kayak ngingetin Miss Santi aja gitu. Jadi misalnya pengen traveling around the world, apalagi ke Big Ben. Tapi kayaknya karena dikasih buku ini, kudu, ayo Vi, kudu harus berusaha nabung. Biar nanti bisa umroh haji dan pasti setelah Miss Nanti baca nanti kita bikin umrohnya anti mainstream. Jadi thank you Yumna for remind me this about this ya. Jadi terima kasih, mungkin ini cara Allah buat ngingetin biar nabung, nggak cuma buat ke Inggris, ke Korea, tapi juga bertamu ya ke rumah Allah. Nggak perlu nunggu kita sukses dulu biar bisa banggain mise. You make it ya. Jadi kalian tuh sudah sukses ketika kalian bisa jadi anak yang soleha, bisa mau bantu orang lain. Kayak tadi ada yang bilang menghargai orang lain itu sudah sebuah kesuksesan nak. Jadi sukses nggak harus dinilai dari materi, dari profesi yang nanti kalian dapat. Jadi jangan sampai punya pikiran baru bilang terima kasih ke guru-guru kalian kalau nanti sudah sukses gitu ya, kalau sempet ya, kalau ada waktu. Bisa saja ketika nanti kalian punya banyak uang, tapi malah bapak ibu guru yang sudah berjasa ke kita malah sudah dipanggil sama Allah atau sudah nggak bisa ketemu lagi gitu. Jadi kalau belum bisa memberikan yang terbaik, doa itu lebih yang terbaik. Nah, kayak salsa nambah hafalan. Kalau nanti salsa jadi hafizah, ya kan
kebaikan akan terus ngalir kan, nggak cuma buat orang tua, kakek neneknya, tapi juga buat guru-gurunya, meskipun itu nanti nggak ngajar Al-Quran gitu. Terus nanti cuma bisa ngasih semangat buat kalian untuk ngafalin Quran. Ya, jadi apa ya? Oh ini ada juga ya, Nasta make me this. Ya, thank you Nasta. Ya kan, gimana pipinya Miss Santi bisa tirus? Kalian kasih Miss Santi semua makanan manis ya. Jadi thank you Miss Santi, nggak bisa satu, banyak hadiah yang nggak bisa Miss Santi bawa ke sini. Jadi I don't deserve this gitu. Nggak tahu siapa yang punya ide beli piala, ngasih Miss Santi piala kayak gini. Bahkan Mas Menteri nggak ngasih Miss Santi piala. Ya, jadi kayaknya ini piala pertama Miss Santi. For your information, ketika selama Miss Santi sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, Miss Santi beberapa kali saya ikut lomba tapi nggak pernah jadi pemenang. Jadi yang pernah bilang ke Miss Santi, takut kalah kalau ikut lomba, nggak enak Miss kalah gitu. Miss Santi aja selama sekolah belum pernah jadi juara. Jadi tapi nggak tahu ketika jadi guru, setiap ngelatih lomba, Miss Santi pengen kalian berpikir be number one or two or out. Jadi nomor dua, nomor satu, atau nggak usah ikut lomba sama sekali. Memang terkesan ini ya, terkesan memaksakan diri, tapi dengan begitu kalian akan berjuang mati-matian untuk jadi yang terbaik. Terus kata-kata yang paling Miss Santi suka dan kalian hafal adalah we never lose, either we win or learn. Jadi ketika lomba gak ada yang namanya kalah gitu. Karena ya, karena either we win or learn. Pilihannya hanya dua kalau kita ikut lomba. Jadi menang atau belajar. Dalam kamus Miss Santi gak ada yang namanya kalah. Jadi kalau ada lomba ikut aja, suka nulis ikut lomba, bikin cerpen, bikin puisi ikut aja, yang suka gambar biasa keterampilannya ikut gitu ya. Jadi meskipun kemarin terpilih dapat juara satu dari apa surat buat Mas Menteri, tapi cuma dapat sertifikat ya. Jadi ini kayak ini gak sih speech karena terima penghargaan Oscar. Ya, yeah, thank you for a place. Thank you for Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Yeah. Jadi I'm not the best teacher, ya, yeah, tapi I try to be the best for your life gitu. Miss Santi bukan yang terbaik, tapi Miss Santi akan berusaha jadi yang terbaik buat a place. Sasaku juga tahu menang BTW. Ya. Jadi terima kasih yang udah ngasih ide ini. Kan biasanya dicium gitu kan. Ya. Thank you so much. Terima kasih sudah mau menerima takdir Miss Santi jadi wali kelas kalian. Ya, meskipun mungkin yang menunjuk itu Bu Us, Bu Nur sebagai wakil kurikulum, tapi terima kasih sudah menjadi anak-anak yang luar biasa, 31 manusia luar biasa ya. Buat Miss Santi kalian bidadari ya, bidadari tukang ngeyel, bidadari tukang rame ya. Terima kasih sudah mewujudin celengan rindu kita. Sampai gak nyangka, akhirnya dikenal banyak orang percaya. Gak cuman di
Nganjuk, tapi celengan rindu kita dikenal sampai Indonesia. Ya. Kita gitu loh bikin kayak kitabisa.com. Jadi kalian harus jadi remaja, harus jadi generasi muda yang nggak cuman mikiri tentang diri sendiri. Air matanya kelihatan, Miss. Terus Miss nanti harus ngilangin air mata transparan. Ya, jadi nanti meskipun punya kelas baru, punya keluarga baru, tetap jaga silaturahmi di Eblis. Ya, jangan terus akhirnya, oh, mantan kelas, mantan wali kelas ya. Selamanya insya Allah kita jadi keluarga. Ah, speechless kan? Terima kasih udah. Kayak Miss nanti bilang makasih kalau dari awal ini pasti nggak akan kalian hitung udah banyak banget bilang maaf kalau belum bisa jadi wali kelas yang terbaik. Kadang mungkin sibuk ninggalin kalian di kelas, sok sibuk gitu. Ya, thank you. Udah berbagi cerita. Nggak terasa setahun ya, jadi janji sama Miss Santi, kalian nggak pernah berhenti berjuang. Kalian akan terus meraih cita-cita kalian yang udah kalian tulis di life map. Terus one day, kalau Allah berkenan, kita umroh bareng, kita ke Big Ben, ya. Atau kalau nanti Miss Santi nggak bisa, salah satu kali kalian harus ke sana. Kalau nanti ada yang bisa ke sana, remind me ya. Jadi pas lihat Big Ben-nya, sebut nama Miss Santi 3 kali. Jadi Miss Santi pasti juga bakal ngerasain sudah ada di Big Ben. Amin. Kita kesana bareng Miss E. Amin. Cengeng. Oke, thank you so much. Semoga video ini nanti kalau kangen, kalau kalian ngerasa sendiri, nggak punya siapa-siapa, you have me. Kalian punya Allah, kalian punya orang tua, sahabat-sahabat di place, sahabat-sahabat yang lain, ya. Dan pastinya anytime kalian mau curhat, mau apapun, kalian bisa. Bisa Miss, nanti kita nyewa satu pesawat buat a place, terus kita kunjungi setiap negara di dunia. Pilotnya nanti DJ ya. Atau yang punya maskapai. Amin. Ayo nabung guys. Celengan rindu kita kan. Celengan rindu kita buat Allah. Kita kangen dengan ketemu Allah dengan cara yang baik. Biar nanti pulang kita bisa bawa kebaikan. Uang kas nggak usah dibalik nih nanti buat jalan-jalan. Wis, Dica, Dica, aku di notice guys, iya, yeah, I see you.